Udah kayak kuntilanak. Pacar saya Bang Inoy. Ah, emang begitu, saya mah dulu emang pernah kawin muda. Yang pertama saya kenalan di Facebook. Yang kedua pertemuan. Yang ketiga saya langsung diperkosa. Saya kayak boneka Barbie ya. Bukannya Barbie, gue mah boneka santet. Beli baju 6 ini. Bukan 60, nemu. Sarung bangku, saya pasang aja sini. Iya enak begini mah adem. Bisa ngumpetin laki. Ah bodo temenanan. Laki taruh kita sayang juga begitu. Nyakitin. Kita mah di rumah berdoa. Dingin-dingin kita bangun sholat tahajud. Kita doain laki kita di mana-mana, apa dimakan anjing. Kita mah di rumah lagi berdoa, dia mah di mana-mana lagi aha ehe. Iya, di tempat yang gelap dironggos. Makan kacang dikupasin sambil rampak rempek. Bini mah di rumah pakai celana legging di bolong tengahnya. Sakit banget, Pak. Aduh. Iya, gue kayak orang gila ya. Emang begitu, Pak. Laki mah jangan kita sayang-sayang. Taruh kita sayang-sayangnya, kita mah berdoa di rumah enggak kurang-kurang. Kita mah, ya Allah, laki kita di mana-mana, tolong lindungin. Kalau enggak ada lindung, moa ge boleh. Bagaimana enggak mau kesel kita? Kita kan kawin bukannya jodohan orang lain, bukan dijodohin sama orang tua, kita disuka sama suka. Lagi dulu mah dia sama saya nyebutnya mami, saya babi. Papi, iya, kalau jalan aja kita kemana juga digandeng, asal kepaduk. Kenapa yang? Karena saya masih cantik. Setelah saya begini pas kepaduk lu buta mata lu. Sakit banget, Pak. Aduh, lah. Iya gua laki apa perempuan sini? Iya. Ah, bukannya LP gua mah. Gua mah ponakannya LP. Karom. Hah? Bukan. Luji, mata lu kelilipan apa sih? LP mah yang di TV, Indosiar tuh LP. Ah, LP ini bener, LP ini, LP. Emang lu kenal? LP ya? Kenal emang? Kenal, LP ya? Yang bener? Iya, LP ya? Iya, saya LP. Kata mirip. Kata gue bukan setan. Orang kata bukan suruh ngaku aja. Gua sumpahin sampai tua bolu enggak begigi lu. Man, bol kalau begigi pagi. Enggak begigi putus. Lu jangan ledek gua. Gua lagi pusing mikirin laki. Ngasih uang belanja gak jauh dari 10.000. Gua pagi nyayur bening, sore nyayur bening. Apa meraya gabus hidup. Emang bener, Pak. Sekarang memang tahu sendiri serba mahal. Iya, sayur mayur naik semua. Jengkol naik, pete naik. Iya, kelapa naik. Yang turun mati bang susu. Susu nenek-nenek. Iya, iya makanya gue nenek gue no asal pagi gue tunjang susunya.
Untung aja saya gak punya anak. Saya bantu usaha laki. Kerja, kuli nyuci 4 pintu. Alhamdulillah sepintu 3 juta. Kalau apa 100 pintu saya mati kali ya. Emang bener sih sekarang mah. Kalau kita gak bisa nyari duit sendiri. Padahal mah saya masya Allah bantuin usaha laki. Bangun tidur jam 7 saya ngutang-ngutangin susu. Ngapa katanya? Ngutangin susu. Itu medagang ini mengutangin susu. Lah susu kalau gak dikutangin ngampe setan. Tapi susu itu lebih sehat loh. Iya, makanya saya ngasih tahu abang-abang yang sering begadang, kalau kita pengen sehat harus minum air putih sebanyaknya. Benar, minimal 3 liter sehari. Ibu-ibu juga boleh air putih ya Bu, tapi susu jangan terlalu banyak. Kalau perempuan susunya banyak jelek. Rembel. Udah kayak buah paya. Bang 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 sini dong. Aduh elah, makanya saya ngasih tahu ya po, nonton jangan tempat yang gelap ya. Iya, banyak uka-uka. No tadi gue lihat dulu di belakang yang empat yang gelap lagi uka-uka. Ada uka-uka, uka aju, uka anak. Ama-ama uting. Ah, elah. Gede-gede. Gue kalau ngedengar suara begitu kayak kodok nih, kayak kobor saya orangnya kayak gini nih. Belum mati itu. Lampu gue tunjuk mati. Kodok kadang-kadang suka nipu kita. Gue ngobrol di sawah, sebelahnya ada kobak. Kodok pancet berbunyi cetek 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 cetek. Pas turun sepinggang. Kodok masih kecil nipu, bagaimana gedenya? Gede. Ini mah tekek nih. Ingat banget saya lagi dulu, tekek kan dulu mah mahal ya, bisnis saya dulu. Tekek saya sekilo kurang 2 on. Ada yang nawar 100 juta, kagak saya jual. Saya pikir biar jadi 1 kilo, sempanin cecek 10. Mati. Yang murah gak gue jual. Gede. Orang dulu begitu kalau dengar tekek dihitung. Pengen duit banyak ngitung teke, gebleg. Orang dulu mah bener cengcorang aja, dipegang ditanya, cengcorang gua ngencing di mana. Lah cengcorang masa dipegang pinggang kayak nunjuk begitu tuh. Ya ini abang kamera lagi nyari muka. Bukannya dengkul di center. Gede. Gua mau ngitung ah. Teke. Kaya. Teke. Miskin. Ji, di mana sih teke, Ji? Belakang kali di belakang. Teke, ketahuan gue pecak gitu. Salah ngitung. Keturunan saya kalau 2 mah saya miskin dulu baru kaya. Gede. Nah, enggak ketipu orang. Teke. Miskin. Ya abis. Ya teke tau gua miskin. Antepin gua siksa. Gede. Emang lu doang bisa nyiksa gua. Teke. Kaya. Teke. Kaya.
teke. Kaya. Ayo terus sampai pagi. Teke. Kaya. Teke. Kaya. Tai. Ji, teke jengkel, Ji. Pasti udah temenan nih teke sama Bang Inoy. Sepe. Ayo teke. Gede gede gede. Gede banget nih teke, pengen kawin. Gede gede gede. Ayo. Gede gede. Lah, tekenya kapan? Gede gede gede. Ayo. Baci. Teke jengkel gue katain makan kuaci. Gue gede denger. Dulu HP gue berbunyi ini. Abis ganti casing tadi nih. 50 ribu gue jual di counter, ditawar 15. Ini nomor siapa ya? XL jaringannya gak ada ini. Ji, gue minjem jalan, Ji. Jaringannya enggak ini. Kalau terima kemana lagi nyambung ini. Dia mah ke jengkol nyambung. Habis dicas ini suaranya nyanter banget. Iya. Ini yang mana gue pencet sih ya? Iya ini SIM 1 tuh. SIM 1, M3, ini SIM 2, ngojek nih. Gue angkat Emang begitu po, casing nyampuk. Sini Ji, sini. Ngilu gila dia tuh. Lah tahun emang kagak ada suaranya, gua pea lu gila. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, nomor yang Anda tuju HP-nya dijual. Ini siapa orangnya sih? Emang gua malu. Salah sambung. Udah kayak di stasiun kereta gua nih. Gua angkat . Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, di sini pabrik peti mati. Pesan berapa gitu? Ora. Enggak, gue masih punya utang nasabah. Enggak, gue masih punya utang nasabah. Astagfirullahaladzim. Ji, ada SMS, Ji. Ya Allah. Ngapa gue gak bisa baca, Ji? Aduh, elah. Sepanjang kita masih terus begini, takkan pernah ada damai bersenandung. Mama. Kemesraan. Mama. Papa. Mama. Saya pa. Lu bisa nyanyi anjing. Itulah kata-kata yang tidak dapat kelupakan. Dandanannya kayak banci bocah. Emang gua ustazah. Tauan lu dapat gua apa di gang timbul. Lu yang sering lewat di gang gua ya? Iya, kemarin saya pulang kondangan. Yang pakai mobil bak hitam. Iya. Baru lewat baru teriak, cewek bulet jablay dadakan. 500-an gurih-gurih nyoy. Yang di mobil? Iya. Ya salam, Madi bego dicangkok. Mau gua pun rambutan.
yang di bak mobil hitam itu bukan cewek bulat, kalau jablay dadakan berapa di sini? Itu gue. Tukang tahu itu di. Tukang tahu. Iya yang pakai mobil kan? Iya. Teriaknya bukan begitu. Gimana? Ada gak yang di mobil mah tahu bulat digoreng ke mobil-mobilnya. Lu bego lu, masuk gua makan gorengan mobil. Tahu bulat gua pegang kempes. Tukang tahu kerja sama sama tukang tambal ban kali ya. Gua mau gedek sama tukang tahu. Gua lagi nanyain lenong di mana, tukang tahu lewat, tahu. Bang, tukang, tempat ada lenong mana, Bang? Tahu. Kagak tahu dia dagang tahu. Suwe. Gua kegedek banget sama tukang bubur. Apa emang? Di belakang. Apa? Tukang bubur emangnya enak sih. 10.000 sepiring munjung. Oh, kenyang dong. Kenyang dari mana? Ngapa? Tibang kerupuknya doang munjung. Eh. Dia nonton tolol. Iya. Gomelin lo. Gua mesen bubur, Bang. Tolong dong bikinin bubur. Iya. Kata tukang bubur, "Iya, Neng." Buset. Tukang bubur makin Neng. Iya, matanya tukang bubur kelilipan sambel itu. Lah orang kayak gagang benda panggil Neng. Madi, kalau ngomong pikir-pikir dulu apa, Di? Gagang benda kan jelek, Madi. Lah orang kayak gini panggil Neng. Apalagi gagang benda yang buat letak bako. Goben. Nih, ngomong-ngomong yang hajatan mana, Cak? Tahu yang hajatan ini adanya di sono kali di Pasar Parung. Lah jauh amat. Nih, yang hajatan mau ono no. Ngawinin penyunatin sih. Tahu, lagi ngerame-ngeramein anaknya. Emang anaknya ngapa? Tahu, maling mobil. Lu gua gampar lu. Gua nanya bener-bener lu setan. Nanyanya begitu. Ya ini cara acaranya apa ngawinin? Iya, enggak tahu juga, Bang. Apa ngawinin, mungkin hari ini, malam ini Bapak Hajat ngundang. Terus masang tenda. Masak, meraya tukang masak. Masak, meraya tukang masak nenek-nenek. Sama tukang mungkin, rias. Sama tukang rias. Mungkin tukang riasnya Banci. Banci. Malam ini Bapak Hajat. Kawin sama Banci. Malam ini Bapak Hajat ngundang. Ngundang. Iya, masang tenda. Masang tenda. Terus bikin makan Bu Rasman. Prasman. Ah, Bu Rasman. Prasman. Nah, tadi gua makan ngono Bu Rasman. Bu Rasman gimana? Lah nyunungguin perempuan ya Bu Rasman nih. Kalau lelaki itu Pak Rasman. Lah kalau yang nungguin Banci? Lah Enci Rasman nih. Kagak menang lawan Jablay Jampang. Saya mah pas nyampe Bang disuruh makan. Sama siapa? Sama Bapak Hajat. Iya. Katanya masuk, bener saya masuk. Pas pegang piring saya diomelin. Emang apa? Tangan kotor. Oh iya gak boleh. Iya, katanya cuci tangan dulu. Bener saya nyari sumur muter aja. Untung aja ada musola itu. Ada masjid, orang-orang wudu saya cuci tangan doang. Karena mau makan. Iya, pas tangan saya bersih kan ke sono lagi. Iya. Masa Allah Bang, pas sampai di sono nasinya udah habis. Kenyang dong lu. Kenyang dari mana? Gua masuk ke dapur. Ada nenek-nenek lagi nungguin sayur, matanya udah ngantuk. Kan, iya, ya? Dari kemarin dia. Kagak ngoh. Enggak, buset, enggak ngeh. Iya, gua ngomong ngoh, mulut gua bawang. Gua sendok. Gua potong, gua debat, gua pikirin paha ayam, iya. Kenyang nih. Terus gua bawa belakang panggung, iya. Pas gua gigit bukan paha ayam nih. Apa? Lengkoas. Ngapa lengkoas kena kecap kayak paha ayam ya? Emang Baji makanannya lengkoas. Daripada lapar, pahit-pahit ya gua makan terus. Kita mewakili warga Betawi, iya, seniman Betawi, ya mewakili warga besar Bapak Lura Odi, iya, Lenong. Bangga dan terima kasih kepada Pak Hajat. Iya. Saya tahu Pak Hajat bukan nggak mampu nanggap dangdut. Bener. Saya tahu Pak Hajat bukan nggak mampu nanggap band. Karena kenapa dia nanggap Lenong? Terbukti Pak Hajat cinta sama kesenian Betawi. Tepuk tangan untuk Pak Hajat.
Makasih banget Pak Hajar. Kalau bukan kita yang melestarikan kesenian kita, siapa lagi? Iya, emang bener sih. Iya. Saya bersyukur banget Bapak Hajar sama saya peduli, sama Madi peduli. Kalau memang Pak Hajar enggak peduli sama saya, kok Bang pikir saya nyari duitnya di mana? Tolol, itu gua jadi bilangin. Gua kerja sama Inoy kagak diterima. Ada tanya di PT Marimas. Oh, minuman. Kata Inoy. Marimas. Yang botolnya kuning. Buset, Marimas. Vitamin C. Lah enggak kenal Marimas ya. Di vitamin C. Ih, bukan Marimas yang di pinggir jalan berdiri asal ada lelaki liwat, Mas Marimas. Ayo Mas, cenggo dapat baterai, Mas. Yah, itu mah Jablay bangkrut. Jablaynya leher panjang. Dah, emang kenapa? Kalau ada lelaki, apal bener di sini, setan. Lu orang sini kan nunggu-nunggu lu bisa nyanyi apaan? Saya mah Bang nyanyi apa lagi bisa. Dangdut bisa. Jaipongan bisa. Bisa. Dangdut semodel yang menangis dan yang tertawa. Tepuk tangan dong. Yang bersedih. Dulu. Artikulasinya udah bagus. Powernya juga udah ada. Iya. Cuman suara lu kurang garing. Oh gitu ya. Kalau suara pengen garing, makanlah yang kering-kering. Oh, keripik. Upil. Pantesan tadi gue di pasar Parung, gue beli upil sekilo 7.000. Kagak aja lu. Yang lain bisa? Bisa lah. Jaipongan bisa? Bisa, yang Sunda, yang dari wetan kan? Kerawang, Bandung. Coba jaipongan bisa? Teman di gunting pak, blakuk blakuk. Padi gunting pak, blakuk blakuk. Pang pak, dong dong dong. Padi gunting pak, dong dot. bisa. boleh. Iyalah. Padi gunting pak, blakuk blakuk. Padi gunting pak, blakuk blakuk. Pang pak, dong dong dong. Padi gunting pak, dong dot. Dong dotnya mantep nih. Iya. Enak juga di. Padi gunting pak, blakuk blakuk. Padi gunting pak, blakuk blakuk. Pang pak, dong dong dong. Padi gunting. Besok main di mana bang? Hah? Ngomong Jati. Masih acara ada juga. Oh iya. Syukur ya. Madi. Hah? Itu dong dot kalau pergi mau bilang apa di? Lo gue nyari dong dot tapi begini. Lah ngapa emang? Buset. Ada kayak kalau ngegendang mah jangan kongkol. Lah gua nyari dongdot tapi begini-begini gua. Lah dongdotnya lagi disewa sama Maman. Maman. Bisa lo jaipongan bisa. Pak Duti mah Pak Tindong, Pak Duti mah Pak Tindong. Aduh Bang Pak. Bang bung bang bu. E a e o e a e e a e oh oh e a e o e a e e a e oh oh e a e o e a e e a e oh 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 oh. Udah pedih muka gue jelek banget. Gue kalau begitu di rumah cucu gue apa sumeng nih. Dangdut. Dengar suara gendang tuh jucung tuh jucung. Dengar suara suling tuh titit tuh titit. Suling bersama gendang titit jucung titit jucung titit jucung. Bego. Baji bego. Gaji tolol gini hari nyucung. Lo gak tahu aja Banci abis minum jamu kuku bebek. Bima. Emang Bima doang punya kuku bebek ya punya. Dan terbagus. Lah minum pagi gak sampai sore. Oh, bagus. Lah ngegang jalan begini nih. Bisa aja emangnya bebek. Iya emang sama aja bapaknya bebek. Hah? Mau lu kenal bebek apa? Sama bisa bang. Suara bebek gimana suara bebek? Bebek? Iya. Kwek 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 kwek. Kambing? Kambing. Mbek. Sampi? Hah? Sampi. Moh. Kupu-kupu? Kupu-kupu? Iya. Kupu-kupu? Iya. Ya, coba kupu-kupu. Ya. Kupu-kupu kan? Iya. Bisa suara kupu-kupu. Kupu-kupu? Iya. Apa gimana ya? Orang mau apa gimana ke di? Kenal, kenal. Kebo, bobinya bagaimana?
Oe. Kalau ayam? Ketok. Kalau kuda? Nih. Kalau semut? Semut kerdek kerdek kerdek. Lalu tahu apa ini? Lalu semut masuk ke kuping, kerdek kerdek kerdek. Coba lo kuping lo masukin semut. Hadirin. Siapa? Lu nyanyi. Gua? Iya. Iya. Gua kok pernah punya laki orang sini di. Rambutnya rapiin dulu nih, kalaupun jadi penyanyi rambutnya. Disisirin dulu biar rapi, baru-baru nyanyi ya. Aduh, kok terlepas? Kembalikan kepalaku. Kembalikan kepalaku, bangun. Bangun ke situ. Bangun. Ceng-ceng-geng. Bangun, jangan di motor doang, bangun. Gua sampai di rumah long, sek. Oi. Oi. Ya, mau berubah, man. Kayak permen kojek. Ini mah kolengkam. Sini gua pakai. Cilok. Cilok. Aci dicok. Muka lu mana sih? Ed, mana muka lu? Madi, gua bini lu apa anak tiri sih, Di? Gua mau pakein, gua ngeliat mukanya mana? Yang ini, Di. Ah, lu kan suka bohongin gua. Melaki muka bini gak inget. Ya kan lu lagi nikah sama gua, lu gua bungkus sama karung. Emang gua apaan sih? Gak, gua takut penghulu kaget. Yang mana? Ini nih. Bong. Tak ngerti apa nih? Gimana? Bener. Coba manggil bang. Bang. Bang ini bener. Udah deh, cincin lu gede banget deh. Gua kaget. Orang-orang sakit deh. Gua kira yang ini muka lu gak tahu ini. Aduh. Orang kena pake diulang. Mati belum. Dan cincin gede banget apa petak kayak milih kelapa tua apa petak. Orang-orang ada rambutnya gua marah. Kulit mulu nih. Ya lu kata enggak sakit. Emang kepala gua karet. Diam, gua pakein. Nengok lagi gua tempeleng lu. Aduh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Mana mic-nya dikecilin. Suaranya jadi enggak duk 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 duk. Lah dikecilin pasti getok duk duk duk. Begini keras begitu gak berbunyi. Kue jablay. Jalabia jablay. Ini pakai sendiri. Panas amat. Panas dari mana sih? Baru matang. Baru matang. Iya gue mah kali aja rame. Ed mau dipakein rambut. Ngayap puru. Anak tiri nangis. Siapa maling nasiku? Malang nasibku, bukan maling. Ibu Tini, Bapak Tono, tetangganya Pak Lura Odi. Eh, apa kah? Sini. Kamu belum pernah jadi banci, nggak ngerti. Buseh. Duh. Udah kayak Sun Gokong. Terbalik setan. Emang gua pake di kaki. Karetnya di belakang supaya ini ketutupan. Bang, kamera deketin, Bang. Nih, saya bilangin. Bukan di sini, karetnya jangan di sini. Madi jada sakit banget tadi apa pak peletok
Lah ada kancing ini tuh. Lah dibetotkan mulur dia. Emang gua burung ketilang lu selepet. Set apa merah. Udah di lu ah. Udah kayak nenek-nenek. Dia mau Natalan gini hari. Amitabah. Kuping lu kejepit. Mana? Itu kejepit karet. Lu mau apain? Sini dandani sini. Oh ora deh ora. Gua dandani sini. Ora. Eh bocah susah. Enggak. Pala aja sakit deh bagaimana kuping. Lu pikir. Itu kuping kejepit. Enggak. Gua bisa dewek. Bocah susah buat ngurusinnya. Montongan kalau dijepet nih kuping gua. Pala isinya polo. Iya, siapa kata oncom. Coba kalau kuping. Ora-ora deh. Susah banget ngincer gua. Buset. Boleh sih surat. Wah, India. Sarukan. Iya, sarukan sampah. Boleh si surat. Iya, keren ya. Pantat si sena pada gudik. Lu India gudik dibilangin. Jabahem Jawa nonggeng. Subhanallah. Oma. Subhanallah. Oman Iraman. Rama. Oke. Saya akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Ani. Orang mana? Gang Timbul. Tahu-tahuan Gang Timbul nih. Coba bang, saya menyanyi yang aku. Nadanya di W atau di C? Jadi WC. Coba bang. Ani pulang Ani. Ya, ini kan ya. Asa bilang ce, Ani kan ini barang nih. Ani. Asa bilang Ani pukul barang ya. Burung barang siapa? Itu tukang kenong. Oke, yang di atas. Oh, jangan turun ya. Oh, jangan iseng ya. Coba yang mau joget bajunya pakai. Yang ngerokok jangan dimatiin. Iya coba. Oh, alhamdulillah, subhanallah. Iya. Haji, ini penggemar. Haji, subhanallah. Bini gua udah mulai gila. Mau minta lagu apa? Oh, coba tukang tisu minggiran. Parah nih bocah udah angot nih. Oke, lagunya apa? Hah? Ani. Coba. Ani. Wih, anjing suaranya. Ani. Setan lo, babi. Ani. Konyok bener. Ani. Goblok. Ani. Ngapa gue nyanyi adanya di Ragunan nih? Ya terusin. Ani. Wih keren. Ani. Itu mah ayu nambing bego. Lalu bagaimana sih man? Lah Ani jadi ayu nambing. Ani mau ngayun. Ani. Coba pukul. Ani. Ya, kalau saya bilang Ani, sering pukul ya. Eh, bang. Ani. Ya. Ani, tukang gambang sama tukang kerombong asa bilang saya Ani, sering pukul ya. Ani. Sering pukul ngapa? Hah? Apaan lu masa begitu nyanyi sih sering pukul? Lih, berantem dulu. Buset, ini apa yang lembek-lembek sih ya? Tadi gue dari kebun.
habis kencing ke kebun. Pisang apa? Pisang. Ah, yang bener. Pisang. Kuning deh. Pisang ambon keinjek. Pisang ya? Pisang. Atai. Iya, gue menyanyi apa ke gue mah. Bahasa India bisa, gue bahasa Arab gue bisa. Arab bisa? Bisa mah. Kalau satu. Wahid. Dua. Isnin. Tiga. Selasa. Empat. Rebo. Lima. Kemis. Enam. Jumat, Sabtu, Minggu, gajian. Arab kuli. Wahid, Isnin, Selasa, Arba, Omsa, Cipta, Sab'a, Tis'a, Asaro. Bisa nyanyi kosida dong. Enak banget deh kalau... Musik marawis bikin perut kenyang. Lah kenapa? Iyalah. Apa gimana? Apabila main musik pasti perut kenyang. Kenapa? Opak-opak gemblong apa? Opak-opak gemblong. Bukan begitu dengaran bang. Botak-botak kayak helm. Botak-botak kayak helm. Marawis. Marawis. Kosidahan. Kosida. Gua main rebana. Ana bawang ya asmalatin syani. Kepinggir di tengah nyebur. Kepinggir di tengah nyebur. Waru ing hai wakam di maasani. Kepinggir kita kan nyebur. Kepinggir kita kan nyebur. Ya asmalatin syani. Kepinggir kita kan nyebur. Kepinggir kita kan nyebur. Kata gue jangan diempang ini. Rebana goblok. Emang temen aja sama maman tuh. Gue tidur sedang upleknya dia ada di bel, dia ngajak mancing lah pergi. Ya, gue kagak resep sama lu, ikan mas gue resep. Ya ujung-ujungnya gue digeragot tikus. Magadir, nenek. Magadir, nenek. Lah itu nenek mulu di. Apaan Magadir? Sedih di. Masalah pas gue nanya Magadir dah nenek di. Apa? Dah nenek. Menyawer. Mana sendal gua? Anda tua sendal kesepak. Magadir, nenek. Bapak Gadir. Engkong lu. Itu engkong gua di. Magadir, Magadir. Pengen makan nih ada pala tongkol. Ketopasan gue banting loh. Dia meleset juga salah itu. Iya, enggak beda tipis tuh. Tongkol sama kokol. Megadir. Oke. Kita hitung. Tuh. Tua bangka. Bukan begitu. Tuh. Tua di panggung. Asal jangan mati di panggung. Maman gemuknya tergantung bulan. Kenapa? Aji tergantung bulan. Kenapa? Kemarin bulan apit kuru. Acara langka. Sekarang mah gemuk, orang makan daging, telur. Yang lebih parah bulan puasa total. Oke. Megadir ya samsumana. Magadir ya samsumana. Jinggo juga boleh. Asal jangan rokok serutu. PA loh. Aduh gatel juga ya. Cetur enak banget gatel Ji. Apa nyesek Ji? Pindahin ke belakang. Dulu nyangkut. Lu mau pindahin. Udah dia lu mematin gua dia. Ojek, 3! Yang 2 gue mau jual buat ongkos. Sini bedanin. Orang. Udah bisa dah. Nah, kuping jepit dah. Adelah, ngempanin anak bini supaya bisa pada berak begini nih. Biar pada makan. Makan mulu gak berak mati deh. Bang, Ceyang.
Abang, buset tukang genang kemana peginya ini? Aku tahu kau sudah duda. Bagaimana abang, bapak, impo? Apa siapa sih? Apa kok jangan di jangan dibuang, jangan dibuang di. Ini ngeridit 2 bulan ini. Kemarin gua ngeridit merek. Nona dari orang dia Jabon, orang Jabon jangan pada pulang dulu. Jabon Mekar. Pokoknya kalau masih suka masih senang saksiin sampai jam 3. Kalau memang sanggup sanggup gak po? Kalau memang sanggup saya yang kagak sanggup. Nonata ari anu mana orang Jabon sadayana anu kararasep anu gereris nya gigir asa gigir nangkara kasaluran angku benasahana pan. Panon dari tukang baso, tukang soto, tukang es, tukang mie ayam, tukang segala tukang. Anu mana? Goyang. Anu mana? Goyang. Digoyang goyang. Goyang. Anu bager goyang goyang. Goyang goyang. Goyang goyang. Goyang goyang. Goyang goyang. Iya. Panon dari nu gelis ke wanti-wanti nu endah nu mali warna paputon kembang kadaton teteh yang di samping pakai baju putih yang pakai kacamata panon dari balonku ada 5 rupa-rupa warnanya hijau kuning kelabu merah muda dan biru meletus balon hijau dar ya sampan siapa ya coba dikasih liwat anu bager anu sayang panglaris 50.000 kurangnya 30 alhamdulillah masa Allah cepek kurang 90 balon dari masih oh, emang besok giliran setor motor alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatilah kalau ada cepek lagi lah ayo digoyang goyang 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 digoyang deui digoyang deui anu bager digoyang goyang 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 kayak ors iya digoyang goyang asar ali asar ali asar ali atur nuhun atur nuhun teteh aa ayo atu buru-buru di dompet abisin Bos Basri aduh buru ayeng pengetari anu gelis kawanti-wanti nu endah nu mali warna peputona kembang kenaton Pak Basri
Bos Basri, aduh besok bas. Besok saya anterin ya bosnya. Penondari sama beliin bensin aja bos. Satu tangki. Atur nuhun. Oh, bapak-bapak. Digoyang, oi. Goyang, goyang, goyang. Digoyang, goyang, goyang, goyang. Beli ya bos. Digoyang, goyang. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, jangan sampai nganggur. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, iya. Yeah. Aduh, kalau diliatin muka. Asrari, asrari, bagol, bagol. Asrari, bang bagol. Ini penjidor saya yang kemarin pernah memperkosa saya. Bang Bagol dari mana? Bos Basri masih. Bos Basri teh anu bager. Bos Basri. Ya masya Allahnya. Atur nuhunnya. Saya doain hidup mah subur makmur panjang umur. Yang belum ngasih juga saya doain biar kecebur di sumur. Dosa lu bego. Atur nuhun. Yah, mana jauh banget ngambilnya. Bisa nyumpet. Pangonde dari anu bager. Yah. Digoyang-goyang. Goyang. Digoyang-goyang. Digoyang deui. Ayo ayo mumpung masih. Ayo bang, atur nuhun, atur nuhun, atur nuhun. Yeah, anu mana? Asrali, 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 asrali. Si Bagol emang pengen digoyangin baik. Goyang 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 ya manting kelonang amat nih. Digoyang deui, digoyang deui, anu bager, anu bager. Ayo kasih liwat. Yeah, anu mana. Masalah siapa ya? Kalau capek lagi mah ingat. Lu mah repot banget ya. Ayo atuh bu, mumpung masih buka, ntar mah mau nutup. Emang lu warteg? Laki saya rokoknya yang bekapas. Oh, filter. Pocong. Pengenan dari. Nya gigir asa gigir nang karak asa luru nang kupan asa handapan. Asana iya, asana iya, asana iya, asana iya. Mani rintik, mani rintik. Ya mana yang rintik? Mani rintik. Jadi hilang. Bagus, gua enggak tahu apa-apa. Ya, bagus ya. Ah, sama perasa saya enggak bagus. Iya, emang lu mah jelek. Terima kasih pada ibu, bapak yang udah pada nyelawatin bini saya. Iya, enggak apa-apa, Di. Ntar kalau emang rasa enak gua di sana ntar lu gua Sherlock. Iseng bego. Heh, kerjaan ah. Udah rapi emang. Ah, udah, Bu. Udah ya ngepel. Udah semua. Piring udah bersih. Udah saya udah neriska tinggal
Baju bapak udah saya setrika. Digosok. Mohon barang ibu doang yang belum saya setrika. Ya. Bagian itu mah barang ibu urusan anak gua. Pak, coba lihat nih, Pak. Bukannya kerja malah joget-joget. Ya namanya gua orang lagi main lenong, Bu. Kan saya istirahat, saya nyari hiburan. Istirahat. Nyetel. Itu apaan itu? Itu apaan? Rokok, jangan rokok, Pak. Itu ada bacaannya. Orang hamil dilarang merokok, bebainya galak gepan. Iya, orang hamil mah. Ini ceritanya kita rumah orang kaya. Iya, kali. Nah, itu belakangnya gubuk. Oh, iya. Tukang layar gimana sih? Nah, ini gubuk begini, Bu. Oh, Ibu. Salah nurunin ini. Oh, ini tempat ngadem ya, Bu. Iya, tempat ngadem bener. Oh, iya. Mau aja? Ah, saya jangan panggil Abang. Dah. Panggil aja Ucok. Ucok. Ah, ini Ucok. Iya. Ini pemain band. Dari Ciputat sampai Parung banyak banget mereknya. Tambal Band. Tambal Bang. Tambal Bang dong, Bang. Bang. Tambal Bang. Tambal Bang Bang. Tambal Bang Bang. Ini ngomong-ngomong jadi Bang Bang. Pak Centeng udah datang belum nih? Hah? Pak Centeng. Centeng tadi udah telepon saya katanya dia tampek. Waduh, enggak bisa masuk dong hari ini. Enggak, Centeng katanya lagi lahir muda. Lahir muda. Tuh. Waalaikumsalam. Nah, ada tamu kayaknya tuh. Kayak tabung. Oh. Iya. Bu, saya ngangetin nasi ya. Iya, sana. Tuh Pak Centeng, Pak. Iya, ini udah ditunggu-tunggu. Baru datang dia. Gimana nih Pak Rojali, Pak Bunder? Apa kabarnya? Aman, nah, gimana keadaan di kampung? Iya Bu, makasih Bu. Juragan, maaf lain, keterlambatan saya datang berdua nih. Lain kali Pak Centeng kalau cuti ini jangan bareng-bareng. Siap Juragan. Pak Centeng kerja sama saya. Iya. Berdua lagi. Berdua. Cuti yang satu istri melahirkan. Yang satu lagi? Yang satu lagi neneknya tuh ganti. Oh lagi ganti pulang kulit. Kampung saya. Iya pulang kampung berdua begini bareng-bareng. Jangan bareng-bareng atuh gantian. Lain Minggu. Kali gantian. Iya Juragan. Jadi sekarang begini. Berhubung saya masih ada urusan, iya, Juragan. Dan saya perlu berkemas-kemas di dalam. Oh siap Juragan. Saya harapkan Pak Bunder sama Royali berjaga-jaga di. Siap Rosa. Juragan. Siap. Ya. Lu di kiri, gua di kanan. Kita tunggu rumah nih. Iya. Oh iya. Terima tamu. Enak rumah gaji kagak enak tanggung jawab. Betul. Karena kita merasa kerja, iya. Rumah juragan kita harus disiplin. Jawab. Harus tanggung jawab. Iya, jangan gaji aja lu mau taekin. Kerja lalalele lu. Suaranya ada yang ngeliwat. Oh, mungkin ada tamu mungkin. Oh. Udah tungguin. Biarin aja kalau dia belum assalamualaikum, biarin aja di luar. Iya kan yang perlu dia, iya. Bukan kita. Selamat ketemu, saudara. Oh, selamat ketemu. Ini nungguin sawah, ini berdua-dua. Iya, Pak. Namanya orang kerja di sawah-sawah, di hutan-hutan. Setahu gua, ini kan rumah orang kaya. Oh, mengapa dikejek gubuk begini? Ya orang kaya kan ada kaya ada susah. Betul. Ini kan rumah saya jadi susah, orang kaya di sebelahnya di belakang. Oh jadi depannya gubuk, belakangnya rumah bener, gedung. Bener, di belakang mewah. Oh jadi. Sampai dua tingkat. Iya percaya gua. Mm-mm. Itu tipu muslihat lu. Betul. Juragan lu ada? Juragan agak istirahat. Kalau boleh setahu ada perlu apa ya? Ya gua sih kagak maksud lain, kagak bukan gua. Hah? Yang gua pengen cuman uang juragan lu.
Uang juragan. Sebanyak-banyaknya gue mau bawa. Enggak, kalau boleh saya tahu uang dari mana bisa ngambil ke juragan? Apa saudaranya? Ah, bukan. Kok bisa ngambil uang di sini? Kalau mau tahu gue mau ngerampok kemari. Bang, saya kasih saran. Kalau mau ngerampok jangan di sini. Sini tempat saya usaha, tempat saya kerja. Tolong dicariin yang lain. Kan masih banyak tempat yang kosong. Lu kan pengen aman. Betul. Lu seorang keamanan kan? Keamanan. Lu pengen aman? Aman. Lu kerja sama sama gua. Ya kerja sama yang bekerja sama dulu. Kalau aman saya kerja sama, tapi kalau caranya begini saya enggak mau, Bang. Saya kerja, saya dibayar, digaji, sekecil apapun bertanggung jawab. Eng jangan menantang di atas bulan berkawan bintang. Punya ilmu berapa banyak, berapa gantang, gua tendang jatuh jelentang. Si Bunder anak pabuaran jalan kemari ider-ideran. Ini hari centeng kakak sendirian lu ngelawan gua tendang ke comberan. Ikin cemong kayu rambutan naro kampak di atas jaro. Kalau ngomong biar sopan gua dupak nak bro. Eh bang, gua bilang di atas jantung banyak pisang muda-muda bakal gua kapain. Biar nih pala kena kemplang kena penung juragan bakal gua belain. Tetap belain juragan. Ya jelas gua digaji. Eh gua lali gula beko gula ganting sayur ciput. Punya nyali jangan sok jago, gua banting keluar kentut. Ambil genteng di pos daru bikin tong-tong kau cerme. Nih liatin genteng bakal diaduk, boleh lu tonton rame-rame. Mengapa lu? Jangan banyak cincong. Gua sebenarnya kagak mau kekerasan di sini. Asal lu mau kerja sama sama gua. Ya, ya. Udah kepalang basah, ibarat air pagar keluar makal pemundur. Hormat lawan. Istirahat sebentar aja, udah mulai nada. Gimana sih jaga berdua? Ini malam lagi apes juragan, semua harta habis. Harta bisa dicari, penting nyawa juragan. Ya udahlah kalau begitu, jangan dipermasalahkan. Siap juragan. Harta gampang kita cari, yang penting
Pacenteng ini dua-duanya selamat. Demi keselamatan juragan saya juga dah. Jadi sekarang kita berobat aja, kita istirahat dulu. Siap juragan, ayo.